bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد بارك الله فيكم وحفظكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yaitu syarah terhadap permasalahan yang keenam daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah, perbuatan-perbuatan ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Naam, yang mana perbuatan atau permasalahan yang keenam adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin, berhujjah dengan perbuatan orang-orang terdahulu, baik itu nenek moyang mereka atau mbah-mbah mereka dan semisalnya, tidak disandarkan kepada dalil yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa kuffaru quraisy yaqulun, dan orang kufar Quraisy mereka berkata, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Perhatikan, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak beriman, mendakwai mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh orang-orang kufar Quraisy, mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kami tidak pernah mendengar ajaran seperti ini naam pada ajaran bapak-bapak kami atau ajaran naam orang-orang terdahulu. Naam, kata mereka apa, in hadza illa ikhtilaq, tidaklah ajaran ini melainkan apa, hanya saja kedustaan. Jadi Rasulullah dituduh dengan berdusta. Ai masami'na bihadza, maksudnya adalah kami tidak mendengar dengan ini. Naam, alladzi ja'a bihi Muhammad, maksudnya kami tidak mendengar dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil millatil akhirah. Naam, kami tidak mendengar yang diajarkan Rasulullah itu ada pada naam agama atau ajaran bapak-bapak mereka, wa ajdadihim, dan juga naam barakallahu fikum, nenek moyang mereka. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah itu atau tidaklah ajaran ini melainkan kedustaan. Kadibun. Naam, ikhtilaq atau artinya adalah kadibun, kata beliau. Fahum wasafu ma ja'a bihi ar-rasul bi annahu kadibun. Maka mereka mensifatkan bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedustaan. Limadza, kenapa? Naam, kenapa kok dituduh? Naam, dikatakan dengan kedustaan, barakallahu fikum. Kenapa dikatakan dengan kedustaan? Li'annahu mukhalifun lima 'alaihi aba'um. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan atau menyelisih dari apa, terhadap apa yang dibawa oleh naam atau terhadap syariat atau ajaran yang dibawa oleh bapak-bapak mereka. Wa huwa ibadatul awsan, yaitu menyembah atau beribadah kepada berhala. Wa lam yarji'u ila dinin, kata beliau, wa lam yarji'u ila dini naam abihim Ibrahim wa Ismail. Naam, dan mereka tidak kembali kepada agama bapak mereka. Ya, Nabi Ibrahim dan Ismail tidak, tapi mereka kembali kepada kekufuran, kesyirikan. Naam. Bal raja'u ila ma kana 'alaihi abahum qariban. Bahkan mereka kembali kepada ajaran yang dahulu bapak-bapak mereka berada di atasnya. Nah, dalam jarak yang dekat. Wa hum aba'uhum wa ajdaduhum. Mereka adalah bapak-bapak mereka dan juga nenek moyang mereka di Makkah, di Makkah, min kufar Quraisy, min kufari Quraisy, dari kalangan orang kufar Quraisy. Fahadi sunnatul kufar, maka inilah atau maka ini adalah enam sunnahnya orang kufar. Wahadi sunnatul jahiliyah, dan yang seperti ini adalah sunnah, enam sunnahnya atau ajarannya jahiliyah. Naam, an yahtajju biman sabaqahum minal umam, yaitu mereka berhujjah dengan apa, dengan orang yang telah mendahului mereka dari kalangan umat-umat yang ada. Jadi hujjah mereka tidak kembalikan kepada para nabi sebelumnya, tidak, tapi kepada apa, kepada orang-orang naam barakallahu fikum yang semisal dengan mereka, yang naam barakallahu fikum sama-sama berbuat kesyirikan. Naam, terdahulu ya, bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka yang mereka berada di atas kesyirikan. Naam, seperti itu. Apa kata beliau? Wal wajibu 'alal uqala'i an yanzuru ma ma'a ar-rusul.
Nah, yang wajib terhadap orang-orang atau yang wajib bagi orang-orang yang berakal, hendaknya mereka memperhatikan kembali, melihat kembali apa yang ada bersama Rasul atau ada apa yang ada bersama para Rasul. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum, kemudian mereka membandingkan, nah barakallahu fikum, antara apa yang dibawa oleh Rasul dan antara apa yang bapak-bapak mereka berada di atasnya. Sama atau tidak itu ajarannya, diperbandingkan lagi, dilihat kembali. Liyatanam liyatadhiha lahumul haqqu minal batil, agar semakin nampak di hadapan mereka nam kebenaran dari kebatilan, akan nampak kebenaran itu, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Amma ighlaqul bab ala anfusihim, adapun menutup pintu, na'am barakallahu fikum, terhadap diri-diri mereka, yaqulun, kemudian mereka mengatakan, manak balu illa ma'alihi aba'una, langsung ditutup pintunya, langsung mengatakan, tidak memperbandingkan dulu, tidak melihat dulu ajaran yang dibawa oleh para rasul, namun langsung ditutup pintunya, mengatakan apa, kami tidak menerima kecuali na'am ajaran atau na'am barakallahu fikum agama yang dahulu para bapak kami berada di atasnya. Wala naqbalu ma yukhalifuhu, dan kami tidak menerima ajaran yang menyelisihinya. Fa hadza laysa min sya'nil uqala, maka yang seperti ini bukan keadaan orang-orang yang berakal. Naam, fadlan, terlebih-lebih lagi, anil ladzina yuriduna an-najata li anfusihim, terlebih-lebih lagi, naam, tentang orang-orang yang mereka menginginkan keselamatan untuk diri mereka. Naam barakallahu fikum, tidak tepat seperti ini ya. Naam, jadi seharusnya mereka memperhatikan, nah, melihat kembali, nah, dibandingkan antara ajaran yang dibawa oleh Rasul dan juga ajaran yang di yang dahulu di apa? Naam barakallahu fikum, yang diajarkan atau yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wal an ubadul kubur, sekarang, kata beliau, saat ini, sekarang ini, ubadul kubur, para penyembah kuburan, idza nuhu an ibadatil kubur, ketika mereka dilarang untuk menyembah kuburan, qalu, mereka mengatakan, hadza alaihil baladul fulani. Aywa, dalilnya bukan qala Allah qala Rasul, tapi dalilnya apa? Langsung ke arah yang lain, mengatakan hadza, perbuatan ini adalah yang dilakukan oleh na'am negeri si fulan. Aywa, seperti itu. Wa alaihi jama'atul fulaniyah, dan perbuatan seperti ini, ritual seperti ini, nah, menyembah kuburan ini adalah ritual atau ajaran yang dilakukan oleh jamaah si fulan. Wa alaihi qurunun madat. Naam. Dan barakallahu fikum dan juga barakallahu fikum, itu ajaran yang dilakukan oleh generasi-generasi yang telah lalu, katanya. Wa ashabul mawalid idza nuhu, dan orang-orang yang memperingati, naam, hari kelahiran itu, idza nuhu, apabila dilarang, qila lahum hadza bid'atun, apabila dikatakan kepada mereka ini bid'ah. Nah, memperingati maulud, kelahiran, baik itu kelahiran anak kita atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka, mereka tahu, naam, maulid Nabi itu, kalau dikatakan ini bid'ah, qalu, mereka mengatakan hadza syai'un ma'mulun bihi qablana, ini sesuatu yang diamalkan, naam, oleh orang-orang sebelum kita, gitu alasannya. Walau kana batilan ma'amilu, walaupun itu perkara yang batil, walaupun itu adalah batil ma'amilu, perkara yang mereka lakukan, walaupun batil, tetap hujahnya ini yang dilakukan oleh orang dulu, orang-orang terdahulu melakukan seperti ini, orang-orang terdahulu melakukan seperti ini, mengerjakan ritual seperti ini. Jadi hujah mereka bukan dalil qala Allah qala Rasul, bukan, tapi apa, berdalilkan dengan perbuatan orang-orang yang terdahulu. Nah, barakallahu fikum, dalam artian orang-orang yang melakukan kebitahan, kemungkaran atau kesyirikan, itulah hujah mereka. Naam, na'udzubillah ya. Ayo, naam. Wa hadza ihtijaju ahli al-jahiliyah, inilah, dan ini adalah apa? Naam, hujah yang disampaikan atau hujah yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Falaisa al-ibratu bima 'alin nas, yang jadikan patokan, kata beliau, maka bukan yang jadikan patokan atau sandaran adalah perkara atau syariat atau ajaran yang manusia berada di atasnya. Wa innamal ibratu, namun hanya saja yang jadikan patokan atau sandaran, bima ja'a bihir rasul, yaitu apa? Yang jadikan pelajaran atau sandaran adalah apa? Naam, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna an-nasa yukhti'una wa yusibun, karena yang namanya manusia itu terkadang keliru, terkadang benar. Nah, tapi latin majabi Rasul, akan tapi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa shawabun qat'an, pasti benar.
Ya kan, Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada kelirunya. Dua-duanya pasti benar. Yang menganggap itu keliru berarti dia telah keliru dan berbahaya, barakallahu fikum. Kenapa pasti benar? Karena Rasulullah juga telah menjamin, dan juga Allah Ta'ala telah menjamin barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuknya apa? Tidak sesat, tidak sengsara. Nah, ayat yang sering kita ulang-ulang, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak sesat, tidak pula sengsara. Kemudian Rasulullah bersabda, inni tarikun fikum amrain, sungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Nam inta mastaqtum bihima lan tadilu ba'di, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku, kitabullah. Nam azza wa jalla sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nam. Sehingga apa? Imam Malik, Malik bin Anas Abu Abdullah, kalamnya sudah kita nukilkan berkali-kali ya, tidak masalah. Kullama takarrar takarrar, kullama takarrar takarrar, semakin diulang-ulang, semakin terulang, semakin apa? Semakin menetap dan mantap. Naam. Ya, seperti itu. Jadi enggak masalah kita ulangi lagi ya. Nah, berkata Imam Naam Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Naam, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan apa? Innama ana basharun. Hanya saja aku manusia biasa, ukhti'u wa usib, kata beliau. Aku terkadang keliru, terkadang benar. Nah, fangzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah. Nah, pada pendapatku atau pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih. Selama ucapanku, pendapatku, pemikiranku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah. Sandarannya, sarannya apa sarannya? Syaratnya. Syaratnya adalah mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau melanjutkan apa? Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh. Dan selama ucapanku, pendapatku, pemikiranku tidak mencocoki Al-Qur'an As-Sunnah atau menyelisih daripada Al-Qur'an As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Dikarenakan itu adalah apa? Adalah perkara yang sudah kita pastikan bahwasanya Al-Qur'an itu benar karena wahyu, dan As-Sunnah juga benar karena wahyu. Nah, wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi kata beliau sini. Naam, kata beliau di sini, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wal wajib ittiba'u, maka yang wajib mengikuti, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, hadis Nabi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka ambillah. Naam, amalkanlah. Dan apa-apa ya, naam, apa-apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Menunjukkan bahwasanya wajibnya kita ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, yaitu dengan cara ittiba, mengikuti nan ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, nah maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku, ittiba'. Nah, barakallahu fikum, itu bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, niscaya Allah taala pun akan mencintai kalian. Nah, barakallahu fikum, sehingga ittiba', mengikuti jejak atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan salah satu sebab agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata beliau, wallahu lam yakilna ila abaina wa ajdadina. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan kita kepada bapak-bapak kita, tidak pula pada nenek moyang kita. Nah, barakallahu fikum. Walau kana alladhi 'indal aba wal ajdad yakfi mahtajna ila rusul. Kalau seandainya ajaran atau barakallahu fikum, ajaran yang ada daripada yang ada pada bapak-bapak kita dan nenek moyang kita cukup, niscaya kita tidak berujah lagi kepada para rasul. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi apa? Tapi tidak. Kenapa tidak? Dikarenakan yang namanya manusia itu yukhti'u wa yusibun. Yukhti'u wa yusibun, terkadang keliru dan benar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap melainkan apa? Wahyu yang diwahyukan kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah nam Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya biidznillah jalla wa ala, sekaligus kita selesaikan permasalahan yang ke 6. Kemudian berikutnya nanti insyaallah kita akan masuki permasalahan yang ke 7 biidznillah jalla wa ala. Nah, cukup sekian dulu yang sampai ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia sebelum akhiratnya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.